batalkan ADART tahun 2020-2025. Karena ADART produk Kongres tahun 2020 dibuat di luar sidang Kongres. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan memudahnya, dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Tiga, hak dipilih dan memilih sebagai anggota Partai Demokrat jangan dipasung. Berikan ruang seluas-luasnya sebagai cerminan partai modern dan terbuka. Untuk mewujudkan poin 1, poin 2, dan poin 3, maka kami menyampaikan segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa Jilid 2. Karena fakta dan kondisi objektif dengan dorongan semangat, Barisan Masa Demokrat menggugat kembalikan dan tegakkan partai sesuai identitasnya, yaitu Partai Modern dan Terbuka.